Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuyu FM, kembali lagi sama gue Abdul Aziz Fenedis. Oke, guys, kembali lagi di konten tercinta kita, yaitu konten unboxing. Ya. Oke, hari ini gue mau unboxing ya jersey Persija away yang buat supporter, guys. Ya, jadi ini gue beli di Persija officialnya, coy. Ya, seperti janji gue di video kemarin minggu kemarin, yang ini nih videonya. Jangan lupa dikepoin, linknya ada di deskripsi. Situ gue bilang di Sabtu dan Minggu, yaitu Sabtunya itu Persija dan yang Minggunya itu Bayern Munchen home. Oke, jangan lupa dinyalain loncengnya buat besok juga biar ketahuan ada video baru dari gue. Jangan lupa juga di subscribe, support gue menuju 2000 subscriber, karena di 2000 subscriber nanti akan ada giveaway kece lagi dari gue. Dan terima kasih yang sudah subscribe, semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal. Oke, langsung aja. Ini dia jersinya, guys. Ya, gila, masih dalam plastik nih, guys. Ya, ini gue langsung beli dari Persijanya ya, guys. Ya, Persija officialnya ya, guys. Ya, langsung aja kita ke TKP buat unboxing nih jersey Persijanya nih. Gue penasaran juga nih bentukannya kayak gimana, cok. Tapi sebelum ke unboxing, tempat unboxing, ada yang mau lewat dulu. Ya, sorry nih, lupa mulu gue, cok. Lupa ya, ada yang mau lewat dulu. Ini dia nih, iklannya nih. Yo guys, sebelum kita ke tempat unboxing, gue mau ngasih tahu dulu nih, ada tempat jersey termurah, terpercaya, teraman, tentram, sejahtera, sehat, sentosa, guys. Ya, ya itu punya gue sendiri, yaitu adalah kita cari nih jersey G.O99 ya, guys. Ya, nih langsung aja. Nah, ini kalian bisa lihat tuh jersey G.O99, di sana gue jual jersey yang sudah gue unboxing, guys, dan itu benar-benar murah, meriah, aman, padat, merayap, ya guys. Ya, kalian bisa lihat tuh, ini ada jersey AS Roma Playrisu, ada Wolves, ya pokoknya banyak dah sampai ke bawah. Dan ini juga ada testimoninya, kalian bisa lihat, ini tuh sangat terpercaya ya. Ini ada lagi nih, tuh ada lagi tuh. Dan setiap barang yang habis di sini tuh pasti akan diberi tanda sold out, guys. Ya, itu tandanya udah habis. Dan ada promo yang sangat amat amat meriah ya, guys, ya. Selain free ongkir Jabodetabek, ya jersey GO juga mengadakan promo. Ini kita lihat di sini. Nah, ini dia ya promonya. Jadi promonya setiap kalian beli 3 jersey di jersey G.O99, kalian akan mendapatkan gratis ongkir untuk ke daerah Pulau Jawa, guys. Dan lanjut yang kedua tuh, setiap kalian beli 4 jersey di jersey G.O99, kalian akan mendapatkan gratis ongkir untuk Pulau Sumatera. Dan terakhir, setiap kalian beli 5 jersey di jersey G.O99, kalian akan dapat gratis ongkir untuk ke seluruh Indonesia. Gila sih, gila ya. Oke, buruan, tunggu apa lagi? Langsung aja klik linknya, ada di deskripsi. Itu benar-benar terpercaya, itu punya gue sendiri ya, guys, ya. Langsung aja. Thank you. Oke, itu tadi dia iklannya. Jangan lupa dikepoin linknya ada di deskripsi ya, guys, ya. Langsung aja kita ke TKP buat unboxing jersey Persija away khusus supporter, guys, ya, guys, ya. Oke, guys, kita sudah di TKP ya, guys, ya. Langsung aja kita unboxing nih jersey Persijaannya, guys, ya. Ini dia ya, guys, ya. Duh, gila, penasaran juga sih gue gimana sih bentukannya. Ini harga aslinya tuh berapa ya, guys, ya? Taruh bentar-bentar gue cek dulu ya. A few moments later. Oke, guys, jadi ini harga aslinya tuh ya. Segitu, guys, ya. Ini lagi promo banget, 99.000. Sebenarnya ada sih yang komen waktu itu, "Bang, request jersey Persija supporter mumpung lagi murah 100.000." Pas gue mau beli habis, cok. Sekarang ada lagi nih promonya. Gokil banget ya, guys, ya. Langsung aja nih kita cabik-cabik ya, guys, ya. Sorry nih, gue nggak bisa nyebutin namanya, gue lupa, cok, siapa namanya. Pokoknya ada lah yang komen waktu itu. Ya, langsung aja kita unboxing nih. Cabik. Ini bungkusannya besar ya, guys, ya. Tuh, besar. Dan ini nih, dari Persijanya tuh. Persija, Shopee, Persija, Shopee. Gila, gokil ya. Tuh, Rimac Persija, Shopee. Gokil. Ya, langsung aja.
kita buka, ini lumayan paten banget nih inanya, plastiknya, lemannya. Ya, kita buka perlahan-lahan. Wah, ini dia dalamannya, bentukannya, nggak kelihatan ya guys ya, langsung kita keluarin aja. Ini dia cok, gokil, tapi sayang banget sih, kenapa, duh, nggak pakai polybag gitu ya. Oke, langsung aja kita keluarin ya. Aduh, jadi acak-acakan kan jadinya. Mana nih? Ini plastiknya plastik biasa aja ya guys ya. Tuh. Wih, gila. Terlalu kapan guys. Ini kayak sertifikat gitu loh, cok. Ini apanya, cok? Nih. Ini apanya, cok? Pos Indonesia menerbitkan perangko serial khusus Persija. Oh, ini perangko, guys. Kalian mau ini nih. Kalian mau kirim surat ya pakai perangko ini, cok. Gila gokil ya, ini dapat dari Persija nih, guys. Oke, ini dia serial khusus Persija sebagai penanda keaslian jersey resmi Persija 2020. Wow. Koleksi perangko terbatas ini tidak dijual umum dan dapat digunakan untuk bersurat. Ya guys ya, gila ini asli nih cok, bukan kering kaleng ya guys ya. Iya. Tapi nanti tungguin aja, gue insya Allah kalau ada rezeki ya. Jadi makanya jersey ini gue jual lagi dan gue kumpulin duitnya, gue bakalan beli timnas Indonesia. Nah duit dari hasil jual jersey itu gue bakal beli timnas Indonesia guys. Oke, doain semoga lancar terus. Oke. Amin. Langsung kita keluarin dari plastiknya guys. Gila, oh my god, ini sih bagus banget cok. Beda sama yang grip ori ya guys ya. Gila gokil sih guys. Jembrengin dulu. Ini dia penampakannya guys ya. Kalau sudah dijembrengin, gila ini gue excited banget sih. Bagus banget cok. Nih tuh ada giniannya. Wih gila, keren banget cok. Keren sumpah. Ya, ini dia penampakannya jersey Persija supporter guys. Gila, kapan lagi coba punya jersey ori dari Persijanya langsung. Tapi ini yang supporter ya guys ya, bukan yang plerisu. Oke, jadi sebenarnya ini ada yang request. Waktu itu kan, bang, coba lu beli nih jersey supporter, mumpung lagi promo 99.000. Tuh gue, iya sih, bener-bener juga kan, kapan lagi beli jersey ori kan. Nggak tahu deh ini termasuk ori apa bukan ya, tapi tadi tulisannya keaslian ya, jadi menunjukkan ini tuh jersey-nya asli gitu. Nah langsung kata gue, oh iya langsung aja gue mau beli. Pas mau gue beli, abis. Sekarang ada lagi nih ya, kalian tuh jangan lupa mampir-mampir tuh ke Persija Shopee tuh, mumpung ada promo kalian beli aja. Kapan lagi coba sebagus ini gitu jersey-nya, murah lagi. Ini harga aslinya hampir 300.000 ya, 200 lebih lah. Langsung ya, kita review versi internetnya nggak ada guys, mohon maaf nih. Langsung aja review versi Abdul Aziz Effendi ya guys ya, dari kerah ya guys ya. Ini jersey supporter ya, dari kerahnya ini sangat unik guys. Ini gua nggak ngerti nih bentuk kerahnya apa nih, bisa dibilang A kebalik guys. Soalnya ngadep kesono terus ada garisnya di sini. Nah ya kan, kita deketin aja langsung. Nah ini dia, seperti ini ya kerahnya, dan ini tuh lemes bahannya, kerahnya, dan itu ada warnanya tuh begitu gokil. Dan di sini tuh, nah ini sampai bawah, abis itu ada garis lagi di sini, keren sih ya, unik sih menurut gua ya. Terus dalamnya itu ini sablon guys, bukan polyflex gitu, di sablon. Nah tuh, waduh panjang banget nih. Nah ini dibuatnya di Jakarta, Indonesia. Gokil. Official merchandise. Gokil ya. Nah ini size-nya M. Dibuat di Indonesia ya. Langsung kita ke price tag-nya. Price tag-nya, nah ini nih. Asli nih cok. Ya tuh harga aslinya segini nih guys, 249.000. Nah lagi promo, kapan lagi coba. Yang home-nya udah pernah ya, tapi gue yang GO itu udah pernah, kalian jangan lupa kepoin tuh yang home-nya. Nah ini dia, ini hydro cool bahannya tuh, Macan Kemayoran ya. Ini ada logonya nih, sini nih. Gokil. Coba kita lihat pori-porinya ya guys ya. Pori-porinya sih berjarak-jarak ya, titik-titik kecil tapi berjarak-jarak tuh. Lihat. Langsung ke sampingnya. Nah sampingnya itu, nah kalau nggak salah ya, gue udah lupa juga, di Persija Home yang GO ini tuh
Polyflex guys. Kalau ini enggak, ini sablonan nih. Sponsornya Itachi Resources. Langsung ke lengannya, lengannya sama nih sama leher ya, kerah. Tipis juga, lemes. Lanjut ke logo sepak bolanya. Nah, ini di sini nih yang gue suka guys. Logo sepak bolanya. Ini terbuat dari Polyflex guys. Ini semi karet sih ya. Semi karet dan tuh bintangnya juga Polyflex. Lanjut ke aparelnya? Ini GR, ini juga Polyflex guys. Tapi ini licin, ini sama kayak bintang nih bahannya nih. Licin. Situ sponsor utamanya, ini sponsor utamanya banyak banget sebenarnya guys ya. Ini kalau ke lengan kanannya dulu, ke lengan kanannya ada Shopee ya guys ya, Shopee Liga 1. Dan ini sama sablon juga, tuh. Habis itu ke sponsor utamanya, sebenarnya sponsornya terlalu banyak menurut gua guys. Persija ini ya. Kalau sponsor utama misalnya Indomie aja itu udah bagus banget sih menurut gua ya. Ini sponsor utamanya ada banyak, ada Kreatin Deng, ini ada Amian Mineral, ada Indomie, ada Bank DKI. Dan ini semua sablon guys. Sablon. Tuh, bukan Polyflex. Sablon nih, Kreatin Deng, Amian Mineral, Indomie, Bank DKI, ini sablon semua. Seandainya ya, ini jersey cuman ada sponsor utama doang di sini ya. Ini keren banget sih sumpah. Kayak jersey-jersey luar negeri gitu, sponsor utamanya cuman satu di tengah. Lanjut ke bawahnya, guys. Ke bawahnya itu seperti ini ya. Seperti itu. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada autentiknya, ada lisensi produk GR ya, GR. Ini official merchandise. Dan ini Polyflex tapi semi karet. Jadi sininya nggak ada, ini kita deketin aja. Nah, itu dia. Ini Polyflex nih, guys. Keren sih. Nah, ini bawahnya ada gini nih. Tuh. Macan Kemayoran. Ih, keren banget, Cok. Tapi ini sama. Ini sablon juga, guys. Tapi keren sih, Cok. Macan Kemayoran gitu. Ih, gila, ngeri banget. Mengerikan. Kita lihat belakangnya, guys, ya. Depannya ada desain, belakangnya ada desain nggak? Oh, ada desain juga, guys. Jadi, seperti ini belakangnya. Seperti ini ya guys ya, belakangnya guys ya. Nah, tapi di situ ada Itachi Resources 2 di depan sama di belakang nih. Langsung aja nih ke TKP percobaan gimana penampakannya. Kalau dicoba ini pasti parah banget ya, kece parah sumpah. Ya, kuy. Oke guys, seperti inilah penampakannya kalau sudah dipakai guys. Gila, keren banget, Cok. Sumpah, gue demen banget sih yang putih ini nih. Jersinya Persija. Ini penampakan depannya guys ya. Seperti ini, keren. Lanjut ke sampingnya, ini ke samping kanan dulu. Sini ada Shopee Liga 1 nya ya. Ini terus samping kiri. Nah, itu Itachi-nya ada dua ya guys ya. Sini nih satu, di sini satu. Nah, langsung kita ke belakangnya. Belakang seperti ini. Keren banget, Cok. Oke lah, berakhir sudah konten gua hari ini. Makasih yang sudah nonton, makasih yang sudah subscribe, makasih juga sudah support. Gue doain kalian semua para FM, semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa dikepoin minggu depan itu ada jersey, bukan minggu depan, hari Minggu besok itu ada jersey Bermuda.com Playrisu. Jangan lupa dikepoin, jadi nyalain loncengnya supaya ketahuan ada video baru dari gua. Oke. Dan langsung juga tutup, penutup dari gua, don't forget to work hard, pray hard, always grateful, always beautiful, keep smiling, keep spirit, keep humble, never give up, with untuk success, positive thinking, and stay connected to God. I am Abdul Sefendi, and bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.